Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sleeping bag Nike Pilot 250 US dengan art numbernya FGB04417TN dari produk Ager ya. Berikut penampakannya. Size atau panjang atau luas dari sleeping bag ini adalah 180 x 40 x 75 cm. Nah, ini sedikit lebih kecil panjangnya dari tipe Rack Pilot 250 lainnya ya. Rata-rata yang Rack Pilot lainnya itu 205 cm untuk panjangnya. Nah, kalau untuk yang ini panjangnya 180 cm. Untuk tipe artnya memang berbeda ya. Di sini tertulis FGB04417TN. Untuk material bahannya itu yaitu selnya itu menggunakan polyester 70D ya, 190T. Begitupun juga dengan liningnya ya, sama yaitu 70D 190T. Untuk fillingnya atau untuk core-nya atau untuk yang semacam kayak kapas-kapasnya itu adalah menggunakan hollow fiber ya. Nah, itu yang berfungsi untuk menangkap atau mempertahankan hawa dingin sehingga suhu tubuh tetap hangat ya. Range temperaturnya antara 8 sampai 18 derajat Celcius sih. Nah, sleeping bag ini juga mempunyai model sejenis kayak tikar ya, bisa digelar kayak gini tuh. Jadi bukan model mumi tapi model tikar kayak gini. Nah, ini spesifikasi yang ada di dalam bagian dalamnya ya. Itu tertera jelas untuk size-nya, untuk sell-nya, untuk liningnya dan untuk filling-nya ya. Fillingnya itu 250G garing SM. Nah, itu saya nggak tahu tuh 250G garing SM maksudnya apa, tapi bahannya itu hollow fiber ya. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman ya. Selain resleting yang ada di posisi kaki, terdapat juga resleting yang tepat di posisi samping kepala ya. Nah, ini modelnya itu model resleting double ya, bisa ditarik keluar atau bisa ditarik ke dalam. Nah, kayak gitu ya digesernya tuh. Jadi semacam ada bracketnya dia untuk bisa digeser keluar. Jadi memudahkan kita untuk membuka resleting ini tanpa menarik resletingnya di kaki tentunya sih. Dengan range 8 sampai 18 derajat untuk suhunya, saya rasa ini sleeping bag cukup ya dipakai di gunung-gunung Indonesia ya. Udah cukup nyaman juga antara range suhunya yang segitu ya. Pada bagian kepala ini feeling materialnya tuh yang hollow fiber itu lebih banyak ditaruhnya ya. Pastinya untuk membuat nyaman kepala kita ya, fungsinya sejenis bantal gitu ya. Jadi kepala kita nggak terlalu keras-keras banget nempel ke tanah. Ya, membuat nyaman posisi tidur kita lah. Tapi di bagian kepala ini nggak ada penutupnya ya, atau nggak ada semacam
bolongannya gitu yang kita bisa menutup kepala kita. Untuk cara melipatnya sih cukup simpel, tinggal dilipat bagi dua kayak gini, nanti tinggal digulung-gulung aja sih. Posisi ngelipatnya tuh dari arah bagian kepala ya, sampai ke ujung yang ada tali strap karetnya itu. Nah, ini untuk ukuran hasil lipetannya. Mungkin teman-teman bisa melihat perbandingannya ya. Nah, saya membandingkan dengan ukuran botol air sebanyak 500 ml ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menilai sendiri seberapa ukuran besar dari sleeping bag setelah dilipat ya. Demikian ya review singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin membeli sleeping bag ini ya. Demikian, jangan lupa subscribe channel saya Boris Naik Turun untuk mensupport, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ke komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.